di mana? Di Instagram di Indonesia. Terus? Hari ini bea cukai telepon saya katanya suruh bayar itu kena bea cukai gitu. Bayar belinya 900 suruh bayar 9 juta. Iya, itu ada suratnya. Surat dari bea cukai juga loh nih. Surat dari bea cukai terus? Iya. Katanya itu suruh bayar kalau enggak bisa dikasuskan hukum gitu kok. Sopo sih ngomong kasus hukum apa? Aduh, saya takut Tommy. Kenapa nggak percaya tahu dengan omong aku toh? Jangan beli online kok masih beli online toh? Kok bisa beli online lagi toh? Oh, nggak tahu Tommy. Itu benar kan nggak Miss? Nggak benar Tando, selalu saya konten itu toh. Sekarang dia ngancem-ngancem kamu. Iya, suruh bayar itu. Kalau enggak, datang ke rumah. Suami saya enggak di rumah loh, di luar kota kerja loh. Terus, apakah enggak pernah lihat kontennya Miss Juni yang saya bilang jangan beli online tuh enggak pernah lihat ya, Ndok ya? Yang itu, ya pernah lihat tapi enggak. Enggak apa? Enggak ingat maksudnya itu. Susu kayak bayar gitu kemarin. Bukan, pernah lihat kontennya Miss Yuni? Pernah lihat kontennya Miss Yuni? Pernah. Jangan beli online, inget nggak? Iya, pernah. Lah terus kenapa masih beli? Uji nyali. Gimana, Miss? Bukan, kamu uji nyali. Apa, Miss? Kamu uji nyali, kan sudah tak bilangin jangan beli online. Kok gak percaya, toh? Nggak inget loh, Miss, kan kemarin ke susu. Ngerti, sekarang teleponan bea cukai nih, suruh ngobrol sama aku. Bea cukainya suruh ngobrol sama aku, di konferen. Oke, Miss. Jadi jangan ngomong kalau aku Miss Juni. Aku pengen dengar suara mereka, kita rekam. Teleponan mereka di konferen sekarang. Ke pasar loh, Miss, bentar, Miss. Iya, entang, cepetan daripada aku diancam-ancam. Iya. Aduh. Wes. Wes Do. Halo. Do. Do. Aduh, bea cukai mana lagi nih yang mengancam? Saya sudah ingatkan berkali-kali jangan beli online, Dek, jangan. Kenapa kalian masih memaksakan diri untuk beli online? Aduh, aku ini jangan bingung, tenano. Bingung. Halo? Halo? Udah. Lah mana yang satunya? Itu. Lega ngomong dia. Halo? Minta uang berapa kamu? Mau pinjem uang berapa kamu? Tak pinjemin sini. Saya enggak pinjem loh, Miss. Lu lajarene kan bayar bea cukai, nanti petugasnya bea cukai tak bayaran nih. Mana petugasnya bea cukai? Dipatiin dong. Oh, berarti menipu ya, Miss, itu. Lah iya, mana? Kan aku bilang kamu enggak mau ngepinjem, mereka dengar suara saya udah enggak mau. Oh, gitu ya, Miss. Mana suaranya dia? Dia ngomong enggak? Enggak berani ngomong.
Kowe takon ngomong lek kowe pinjem uangku kok malah Markona iki ra pinjem piye to? Hah? Telepon lagi. Telepon lagi biar kamu yang neror dia. Penipune wedi dhewe to? Teleponan coba. Mereka itu sudah paham suara saya. Oh iya, iya, Miss. Teleponan lagi. Oke, oke. Ngomong aja kalau mereka mau uang suruh telepon Miss Juni gitu aja. Iya. Mana? Kasih no nomorku ke dia. Aja tuku online nduk padahal kamu sak ileng nih lo yo. Iya, Miss. Hah, kilap meneh. Hah? Enggak kira ngangkat deh. Enggak ada yang ngangkat teleponnya. Aduh. Penipune kabur. Dengar suara Miss Juni. Jangan ngaku bea cukai ya. Karena saya akan membantu kalian untuk berantas orang-orang yang ngaku bea cukai. Tak kol nih dirute langsung kok ya. Ayah jadi penipu-penipu yang ngaku bea cukai tak telepon sama Pak Doni kok ya. Makanya kalian ini lagi diomongin yang percaya toh, rek, tak telepon no Pak Dirut Bea Cukai kapok ya. Seneng ini mengatasnamakan Bea Cukai, wong-wong iya, dan, rek. Jadi buat teman-teman nih yang suka beli online, bukan saya ngelarang atau cemburu ya teman-teman ya. Sudah banyak contohnya, kenapa sih nggak percaya dengan apa yang saya sampaikan? Bahkan kalian rela uji nyali gitu loh. Apakah kalian itu karena belum kena, jadi mau coba-coba gitu ya? Kalau sudah kena, telepon Miss Juni nangis-nangis, jegor-jegor. Bukan itu konsep ya teman-teman. Tolonglah perhatikan, ini sambil tak sampingnya triko. Saya sudah mengingatkan kalian, jangan. Kok gak percaya tuh karo omong aku, konco-koncoku kabeh iki? Hah? Kamu lebih mudah tertipu ya? Saya ngomong bener-bener kalian gak percaya. Kalian lebih percaya sama penipuan, yes, karepmu lah. Mungkin itu aja dari saya. Hati-hati, jangan beli online. Kalau kalian masih beli online, resiko ditanggung sendiri, diancam-ancam sampai bojomu digoleki. Terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan terima kasih, bye-bye.